issues that's about neglected to emission SOPs. Yes, yes. The Philippines, I appreciate spot and trust of Philippines Department of Transportation toward emission SOPs. Pagi hari tadi saya bertemu dengan Menteri Transportasi Filipina, di mana kita patut bersyukur karena BUMN kita, yaitu PT PP dan PT Adikarya, berhasil mendapatkan dua kontrak kerjasama melalui lelang senilai 8,5 triliun rupiah. Selain itu, tadi saya juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina dan beliau menyampaikan kepercayaannya dan rasa puasnya terhadap produk industri pertahanan Indonesia seperti kapal udara ringan buatan PT DI dan kapal perang buatan PT PAL. Artinya, saya yakin BUMN-BUMN Indonesia baik di sektor karya-karya maupun pertahanan, jika dikelola dengan baik, jika dikelola dengan manajemen transparan, akan mampu bersaing di kancah internasional, di kancah global. Dan saya harap ini dapat terus dikembangkan, dan kita harapkan tidak hanya di Filipina, tapi juga di negara-negara yang lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.